Saat ini berada di kalau bapak dan sekaligus pemeriksaan alat pertandingan diantaranya pemeriksaan sepatu dan pelindung tulang kering serta hal-hal yang tidak dibolehkan digunakan saat bertanding yaitu cincin yang tangan dalam anti dan lain-lain. Baik, silakan menonton. Kembali Tanjung Harapan FC menurunkan pemain nomor punggung 1 Hendra, punggung 23 Raja Alam, punggung 99 Rafat Musa, punggung 17 Ariel Suleman, punggung 28 Sofyan Rifai, punggung 89 Samadunit Tahir, punggung 16 Fahri Yujaya, punggung 19 Irsan Derek, punggung 69 Hamsa Doni, punggung 57 Abdul Wahab, punggung 11 Roni. Mainnya duduk di bangku cadangan Samsul Baharudin, Asrul Muhammad Hidayat, Gidan Fitri Iswanto, Jumikran Bahtiar Iqbal dan Jabril. Ofisial tim Jumri Palilo Alimin Zulfitri Abad Hasan Hidri Robot. Manajer tim Asli Kasuku. Itulah daftar 9 pemain dari Tanjung Harapan FC. Dan kembali Putra Mandiri Lambe menurunkan pemain punggung 9 Tarsa, punggung 7 Bambang, punggung 11 Rusli Hamsa, punggung 8 Reno Timungut, punggung 93 Irhan Alang, punggung 24 Hairul, punggung 24 Daring, punggung 30 Isranto, punggung 55 Gunawan, punggung 25 Harto Timungut, punggung 1 Ruslan. Main yang duduk di bangku cadangan Santo Timungut Andika Wazril Adi Chandra Aldi Kidengti Rahmat Musa di Andi E Sugianto Herdianto Adrian Hamapi Sari Pudin M. Ali dan Mansur. Official Manager Anas H. Laumaran, pelatih Ustami Official Sarton, Official Ismail dan Official Firman. Dan saudara penonton, dan saudara penonton tampak wasit yang akan memimpin jalannya pertandingan di sore hari ini pada partai kedua di babak yang pertama adalah Bung Idris merupakan wasit ketiga nasional diambil oleh AW1 mulai Bung Rizal dan AW2 Irsan Idris dan cadangan wasit Bung Iwan Tahir. Dari tempat wasit yang dimiliki panitia saat ini adalah wasit yang memiliki lisensi C3 nasional. Baik saudara penonton, baru saja kita ikuti bersama kick off bola pertama coba-coba. Tanjung Harapan datang nomor punggung 11 ke belakang kan sudah ada di sana Raja Alam. Kembali punggung 17 mencoba mempermainkan ekorit muda ada Aril di sana. Terima umpan panjang ke tengahkan kali ini kapten kesebelasan. Kita nantikan saudara penonton arahkan ke depan punggung 17 yang ditunggu di sana. Lagi-lagi mencoba menggiring dari sisi yang cukup sempit. Lagi-lagi masih dapat diantisipasi. Kekuasaan bola kembali dilakukan barisan pertahanan Putra Mandiri Lambe ini mencoba pelan saja ke tengah dan kandas di tengah jalan datang punggung 57 ke tengah dan saja lagi-lagi untuk menembak kali ini kita lakukan ya ampun
Dengan menit awal saudara penonton, kita nantikan hebat terjang serangan yang cukup luar biasa dibangun oleh barisan depan Tanjung Harapan FC ini. Tampak terdengar suara supporter yang begitu bergembung memberikan dukungan. Kita nantikan saudara penonton apa yang terjadi di daerah gawang Putra Mandiri Lambe. Tambah kembali tendangan penjuru, kita nantikan saudara penonton sudah diarahkan ke belakang untuk berbahaya. Ya ampun, tambah kembali masih dapat ditepis dengan baris oleh penjaga gawang Ruslan. Kembali melahirkan tendangan sepak pojok yang kedua kalinya bagi Tanjung Harapan FC. Kita nantikan saudara penonton detik-detik tendangan sepak pojok sudah di lakukan. Kali ini berada di luar lapangan permainan, bola berada di atas jala gawang yang dijaga ketat Ruslan. Saat ini tendangan gawang mundur 4 langkah ke belakang, angkat-angkat. Kita nantikan kepada siapa kulit putar akan diberikan ketenangan saja. Tampak kembali kontra yang dilakukan, mencoba putar mandiri arahkan ke depan dari sini dan menuntut di sana ada Hendra kembali menyegati sore hari ini umum 8.9 ada sampai bintahir lagi-lagi dengan kesempatan abangnya sama dulu dengan umpan lagi-lagi 1-2 kembali umum 9 sudah ada di sana Ariel Suleman apa kembali bola sudah berada luar lapangan permainan. Kita nantikan lemparan ke dalam dihadapi Putra Mandiri Ilambe sudah diarahkan kontrol dilakukan nomor punggung 24 ada Hairul Laung Barang apa kembali sudah diarahkan apa di sana Jatuh kesempatan. Abah kembali mampu berdiri untuk bisa dapat lanjutkan pertandingan. Jangan keluar. Lanjutkan bersama-sama dengan penonton sudah dilakukan. Lepas saja ke depan kali ini berbahaya. Lagi lagi saling rebutan. Mencoba menggunakan luasnya lapangan dari sisi kanan. Pertahanan pun terapat diri Ilambe. Tendangan gawang. Hadapi Ruslan. Mundur berlangkah ke belakang ancang-ancang. Melirik melihat rekan-rekan kawan. Memberikan isyarat. Dan lambaian tangan kepada rekan-rekan. Sudah diarahkan angkat jauh tinggi. Ketika bola berada di tengah. Sedulur kembali dilakukan. Datang pun mengenal di sana mencoba melakukan berhenti terlepas kali ini Putra Mandiri arah ke depan kembali peroleh dia tahan betul iya apa kembali peluang kemas yang didapatkan barisan depan Putra Mandiri Ilambe belum berhasil sembilan kepala yang dilakukan tadi. Apa kembali melahirkan tendangan gawang sudah diarahkan pendek saja kapten kesebelasan yang dituju di sana Nafari Wijaya Bali bergerak apa harus dijatuhkan salah satu pemain Tanjung Harapan untuk penghentian lajunya dan sampai ke bawah lagi ke bawah berikan peringatan kepada salah satu pemain Putra Mandiri Ilambe diberikan kartu kuning. Kita nantikan tendangan bebas kembali Tanjung Harapan FC. Bali sudah diarahkan ke belakang saja yang dituju Fahri terlepas kali ini Putra Ilambe lagi-lagi punggung 17 sudah ada di sana Ariel Suleman selamat bola sisi kanan bunga 9 berhenti baku terlepas kembali tampak masih dapat diantisipasi datang lagi umpan pendek kembali dilakukan sudah diberikan kembali namun satu bersih ada Gunawan Misranto di sana tanpa basa-basi tidak mau ambil resiko harus dicocor keluar si kulit bundar lemparan ke dalam bagi Tanjung Harapan FC sudah dilakukan tak terarah
Sapu bersih, angkat jantung ke depannya di tinggi nomor punggung 7. Heading ke udara, kali ini masih mencoba. Lagi-lagi berikan umpan, punggung 69 di sana, ada Hamzah Roldi. Lagi-lagi saudara penonton, tendangan coba-coba dari jarak yang cukup jauh. Masih melintas di atas Mister Gawang. Tendangan gawang, Ruslan. Lebar sisi kanan, passing kembali dilakukan punggung 7 yang diikuti di sana ada Bambang. Tambah kembali bola dikuasai barisan pertahanan panjang, rebutan terjadi. Kemudian keras kembali dilakukan. Apatnya di sana ada Aryo. Samar-samar terdengar suara dua supporter ini saling memberikan support dukungan dan spirit pada rekan-rekan yang sedang berjuang saling jual beli serangan untuk bisa dapat memaksimalkan dengan di sore hari. Umpan baca bola ke depan, Roni, lagi bola udara, ya ampun udara, apa ide Ultra Mandiri ini lagi berjuang menjaga gawangnya. Ruslan angkat sudah ketengahkan berjibaku lagi-lagi. Anggaran kembali dilakukan, tendangan bebas, Putra Mandiri Ilabe. Jangan dihadapi Hairul. Ancang-ancang kita nantikan, saudara penonton. Datang saja, tempat jatuh di kaki. Mari, Kamarudin Tahir. Lagi-lagi kembali, rebutan, datang pergerakan. Mari, Ujaya. Dengan umpan panjang tanpa 1-2 pemain Tanjung Harapan sudah terperangkap di posisi obside. Penonton, penonton! Salah pendukung Putra Mandiri Ilabe! Dan salah pendukung Tanjung Harapan FC! Dan juga tampak hadir bersama di tribun ini ada Budi Nur. Selamat sore. Pemilik Jepang terbesar di Kabupaten Riau. Bagi anda yang ini Lihat sini. Baik, sudah datang kembali. Kita nantikan lemparan ke dalam. Putra Mandiri. Allah, sangat jauh. Sudah diarahkan. Masih terjadi rebutan, kita nantikan pergerakan semakin mendekati kotak penalti. Putra Mandiri terus berjuang melebar sisi kiri yang ditunggu. Ada kawan di sana, kembali. Kalau berada di luar lapangan permainan, lemparan ke dalam, bagi ini lewat. Lay absurd, Darling. Masih terjadi rebutan pelanggaran melawan satu handball. Tidak pemulih. Tendangan bebas kita nantikan saudara penonton dihadapi. Unggul 20 apakah ini Hairul Laumara. Main yang cukup piawai di sore hari ini. Nantikan detik-detik tendangan bebas dihadapi Hairul. Sudah diarahkan ke depan. Kembali berada di sana Raja kembali umpan diberikan. Masih dapat dipatahkan. Tempat jatuh hingga dilawan Tanjung Harapan mencoba berikan umpan saja. Roni yang dituju kasih lagi dari sisi kanan. Coba-coba berlari. Ancang-ancang coba melakukan crossing. Datang ke mulut gawang namun membentur salah satu barisan belakang lawan di sana. Sedang pegang saudara penonton tendangan penjuru bagi Tanjung Harapan FC. Saudara penonton kita nantikan detik-detik tendangan sepak pojok sudah diarahkan ke mulut gawang. Oh, satu detik saja. Gawang Ranto dan Harto di sana. Anto basa-basi. Tidak mau ambil resiko. Mengamankan barisan pertahanan kali ini Damang ke kanan. Lagi-lagi membentur. Angkat sudah.
kali ini masih rebutan terjadi. Daerah itu berbahaya, terlepas keluar dari tekanan. Putra Mandiri datang lagi, ancaman kali ini masih rebutan. Untuk 57 kali ini kita lakukan kendaraan penonton ada Abdul Wahab. Mencoba menilai tempo permainan. Rakan kali ini coba serangan kali dilakukan. Putra Mandiri Ilante, apa kembali sudah ada di sana. Raja Alam lagi-lagi mencoba dipatahkan, namun masih dapat dikuasai bola. Datang kapten kesebelasan, setuan kembali, Fahri Wijaya. Kekankan saja, mencoba, otak-atik. Raja Alam, kali ini, pergerakan. Umpan sudah diberikan, serangan balik, dinantikan. Sama-sama, para penonton. Kembali kita nantikan, punggung 89, ada Samarul Mintahir. Angkat sudah, berikan untuk saja. Lagi-lagi, Ruslan harus berani keluar dari daerahnya untuk dapat mengamankan sekutif tunggang. Angkat jauh tinggi ke depan, Raja Alam di sana. Palang pintu dari Tanjung Harapan FC ini. Serangan balik, kita nantikan. Putra Mandiri mencoba, tekanan kembali, kandas. Sudah ada di sana, baru ini. Umpan pendek kembali dilakukan, mencoba kapten kesebelasan. Ada Fahri Wijaya, berikan umpan panjang, kali ini ada terobosan dari sisi kanan. Bukan ke 9-7, namun kembali dipatahkan serangan. Pergerakan Hamzah Doli tadi. Kembali, punggung 57, terlepas ke depan saja. Yang ditunggu di sana, cukup berbahaya. Sendiri yang terjual di sana, lagi-lagi menguasai si kulit kundang dan tambah kembali. Masih dapat diantisipasi barisan depan kembali. Menang rebutan, datang punggung 11, mencoba shooting saja ke mulutnya untuk berbahaya. Lagi-lagi Ruslan terlambati antisipasi. Balik ke kanan, Anjing Harapan mencoba mendatar kali ini serangan demi serangan dibangun. Lagi-lagi tanjung mendatang arah. Yup! Lagi-lagi pergerakan usaha dan upaya kerjasama barisan depan Anjing Harapan lewat sentuhan kaki Hamzan Doli kembali menggemarkan jala yang dijaga Gebat Ruslan. Selebrasi yang dilakukan oleh Hamzan Doli luar biasa dan berubah papan skor yang dijaga Bung Rahul berubah menjadi 1-0 saat ini. Masih ada waktu tersisa bagi kedua kesebelasan untuk bisa dapat memaksimalkan. Kita lanjutkan sudah berlangsung. Bali Putra Mandiri Ilambe berikan umpan panjang kali ini. Nampak sudah ada di sana Arif Sineman. Pergerakan kembali berjibaku. Tidak ada Fahri Wijaya. Tangan bebas dihadapi kapten kesebelasan Arif Wijaya. Berikan umpan lagi kepada Hamzan Doli. Pencetak gol satu-satunya di babak pertama ini. Cara berantem tak henti-hentinya supporter dari Tanjung Harapan terus-menerus memberikan dukungan pergerakan. Baik, kita nantikan. Rebutan terjadi, bola dikuasai nomor punggung 7 sudah ada di sana. Bambang melebar sisi kanan, coba melakukan melewati melipir di sana, masih menguasai. Kembali pergerakan Putra Mandiri Ilambe, lagi-lagi pergerakan dari sisi kanan. Sudah ada di sana Raja Alam yang begitu cepat mengunci barisan pertahanan, menambahkan serangan yang dibangun coba-coba dari sisi kanan Putra Mandiri Ilambe lewat Rero Timur Medini. Nantikan saudara penonton kembali pergerakan tampak menang rebutan. Putra Mandiri menguasai, mencoba melewati 1-2 pemain, masih berjibaku menang rebutan. Lagi-lagi mencoba melakukan skill individu, namun mencatat tak ada kawan di sana.
Sudah ada di sana punggung 16 Hari Wijaya. Dan penyelamatan yang dilakukan harus membuang si kulit bundar. Ini panggung. Nantikan kepada penonton Parang Kedalam dihadapi Putra Mandiri Ilambe. Dan dilakukan ketengahkan saja kontrol dengan dada nomor punggung 8. Masih menerai tempo permainan. Berjibaku menang rebutan Putra Mandiri kali ini. Lagi-lagi berjuang terus menerus. Coba-coba berlaku-laku. Terlalu sendai. Biarkan saja Hendra. Jaga gawang Tanjung Harapan. Bola berada di luar lapangan permainan saat ini. Dan kita nantikan tendangan gawang dihadapi Hendra. Kita buang kata belakang. Mari kita nantikan. Perlahan-lahan angka pelebar sisi kiri. Raja Alas kembali rebutan tangan pas. Lagi-lagi bodoh-bodoh tangan-tangan. Ya ampun, terlepas. Kali kita nantikan. Meneruskan nomor punggung 27 saat ini Wajri di kaum barang. Dan kali ini dengan punggung tendangan bebas dihadapi punggung 30 di Santo. Gawang saja sudah ada di sana Rahmat Musa. Bergerakan kembali. Masih berjibaku dikawal dua pemain barisan belakang. Anjung berikan umpan Fahri Wijaya mencoba membantar saja umpan terobosan kali ini dengan kita tidak terobosan. Pergantian diambil punggung 9 digantikan nomor punggung 10 Tarsa 9 digantikan oleh Andika. Langsung ke sini saja paling seru nonton Putra Mandiri Ulambe menurunkan nomor punggung 10 Andika umpan. Beberapa pemain di Putra Mandiri bersaudara. Ini ada siapa? Marga Lengkara. Nampaknya kembali dengan kita. Sebelum kembali dilakukan. Lagi-lagi. Lagi mencoba. Angkat sudah. Lagi-lagi pelanggaran sudah menonton. Baik, saudara penonton. Tendangan bebas dihadapi Ruslan. Penjaga gawang Putra Mandiri Ilambe. Ancang-ancang kita nantikan bersama. Namun hari ini kita tetap diguyur hujan rintik-rintik. Namun tidak mematahkan semangat. Dan kedua supporter yang terus-menerus memberikan dukungan. Juga terus berjuang keluar kecerdasan bisa dapat memenangkan pertandingan di sore hari ini. Kita nantikan punggung 24 Ilambe. Lagi-lagi bisa terkeluar bola. Barang ke dalam. Woi, bukan namamu itu. Dia dari Wajri Laumarang. Sudah diarahkan kandas kembali. Tengahkan Fahri Wijaya. Bola berada di luar lapangan permainan. Saudara penonton, kita nantikan. Barang ke dalam sudah dilakukan rebutan. Mencoba punggung 8. Berikan umpan manja. Lagi-lagi terlepas. Kita nantikan saudara penonton. Kali rebutan.
Lemparan ke dalam. Yang dituju di sana ada Fahri Jaya. Lagi-lagi rebutan kembali bola ke tendang di sana terlepas. Pergantian Tanjung 19 keluar masuk 98. Kemudian Putra Mandiri 55 keluar masuk 23. 23. Kalau menonton Raja Alam arahkan ke depan. Kali ini kita nantikan sudah menonton. Kali rebutan di sana. Tampak Ruslan penjaga gawang. Menguasai sepenuhnya sekulit tumbang berikan untuk menonton. Akan terjadi sudah menonton kita nantikan. Kali. Ya, para penonton silakan mencari tempat berdiri. Ada di panggung panjung yang ada di seputaran lapangan ini. Angin mulai meniup. Cuma ada itu. Rintikan hujan mulai. Di atas awan ya. Laju dan kencang. Mudah-mudahan tidak terlalu deras yang bisa kita saksikan laga di sore hari ini. Anda kembali sudah menonton. Harus ditanduk keluar salah satu pemain dari Putra Mandiri ini untuk mendapatkan perawatan medis panitia yang didatangkan langsung dari dinas kesehatan puskesmas Kelurahan Kampung Kuning. Kita nantikan saudara penonton tendangan bebas dihadapi Putra Mandiri Ilame. Tampak dihadapi nomor 30 Isranto. Acak-acak. Saudara penonton sudah diarahkan mengarah ke bukaan sepuluh bahaya melalui Nabi. Tangan bebas Hendra. Bola berada di kaki Raja Alam. Angkat sudah maksudnya Rodi yang dituju. Bali sudah ada di sana Fahri Wijaya. Berikan umpan pendek maksudnya Irsan Derek yang dituju. Namun parang ke dalam kembali terjadi rebutan oleh tur salah satu pemain Putra Mandiri. Lemparan ke dalam kembali. Nantikan saudara penonton sudah diarahkan Fahri Wijaya. Fahri Wijaya tergeletak di atas rumput hijau. Pasca penyerangan dan kembali kita nantikan tendangan bebas dihadapi nomor 50 Sari. Tampak kembali dihadapi Akar Guru Tahir. Anca-anca dilakukan menajam barisan pertahanan Putra Mandiri. Lagi-lagi Hedi dan Abidah. Kita nantikan
karena pelanggaran teknik keras melakukan barisan pertahanan Tanjung Halaman. Dan tampaknya ada satu pemain bernomor 30 di gerang kedua peringatan wasit kartu coba melakukan robek tadi yang begini sekarang berlakukan kebenaran perubahan di Serangga ancang-ancang kepada siapa ikut kondar akan diberikan 1, 2, 3 tendangan sudah diarahkan mengarah ke depan. Kali ini dia menunjukkan rebutan terjadi namun masih dapat diantisipasi dari serang penahanan Tanjung Said. Lagi-lagi apa yang terjadi sudah terdapat di Raja Alam kalau itu dimain kembali apakah Raja Alam lari Raja Pukul harus mendapatkan perawatan medis Raja Alam Palang Pintu dari Tanjung Harapan FC ini tanpa beberapa pemain terbaik yang dimiliki Tanjung Harapan berada di bangku cadangan yang belum diturunkan punya di sana ada nantikan saudara penonton tendangan bebas sudah diarahkan pukul 17 saat ini kita nantikan ada Aril tanpa kegagalan terjadi hilangan bola kembali pergerakan nomor punggung 10 ancang-ancang dari sisi kiri coba melakukan ke kanan masih sudah bukan pendek lagi-lagi mereka dikeluarkan Tanjung Harapan mencoba utama serangan lagi-lagi Bali kita nantikan nomor punggung 57 begitu semangat namun bola berada di luar lapangan permainan Abdul Wahab nantikan saudara penonton kontrol dilakukan pukul 8 Bali tergerakkan lagi-lagi terperangkap Bali kita nantikan saudara penonton tendangan bebas putra mandiri Lambe dihadapi Rando B ancang-ancang juga dilakukan mengarah tepat daerah gawang lagi-lagi barisan pertahanan Tanjung Harapan masih terbaca oleh Ruslan lagi-lagi ruang tadi miliki Tiger Ogan Doni belum berhasil kembali bola dikuasai Samaru Bintai kita nonton tanda datang membantu pukul 12 terlepas kembali pukul 10 mencoba kolom lencing di luar lapangan permainan 3 Laumarang Bali sudah menonton kita nantikan bersama-sama sudah menonton lemparan ke dalam sudah dilakukan masih rebutan terjadi bola dikuasai lanjut kembali lagi-lagi punggung 93 arahkan umpan pendek tidak ada kebebasan untuk dilakukan namun tidak terlalu berbahaya sudah menonton biarkan saja oleh Hendra penjaga gawang Tanjung Harapan Bali kita nantikan Raja Alam angkat jauh tinggi ke depan saling adutan saling mengejar lagi kita gaya tangan gawang Ismi sudah diarahkan membentur salah satu pemain
Indra Mandiri mencoba membangun serangan. Datang nomor 23 mencoba menerai tempo permainan. Berikan nomor panca yang dikit di sana nomor 10 ada Andika. Jadi Andika. Ada di luar lapangan permainan lemparan ke dalam kembali bola dikuasai oleh nomor 10. Lagi-lagi kontrol kurang akurat dilakukan. Rika Laumarang Bali sudah ada di sana. Fari Wijaya masih mencoba mengatur tempo penyerangan mereka sempat melebar penyerangan luar ke lapangan dari sisi ini mencoba berlaku saat ini teman dari pembelajaran tempat kembali sudah ada di sana lawan Wisranto dan Arto Timur kembali Raja Alam berikan umpan manja umpan 1-2 ke depan kali ini terlepas cukup berbahaya kita nantikan namun mendapatkan pengawalan dua barisan dari Putra Mandiri di Lampe yang mengawal pergerakan Irsan Derek. Itu ya ada seribu. Bali kita nantikan saudara berantem. Serangan Bali kali ini dinantikan Putra Mandiri di Lampe dan siapa pergerakan dari sisi kanan sudah ada di sana. Raja Alam mencoba membayang-bayangi ancang-ancang tidak diarahkan ke gawang kali ini ke di sana. Ada Ruslan apanya kembali serangan wasit utama diutkan irama kesulitan panjangnya dipertandakan pertandingan capek nah capek partai kedua di sore hari ini berakhir dengan skor 1-0 untuk sementara memimpin Tanjung Harapan. Kita nantikan di partai yang kedua sekarang sudah 10 minit apakah Bali Tanjung Harapan menambah 8 golnya ataukah Putra Mandiri Ilambe bisa dapat menyamakan bahkan memenangkan pertandingan di sore hari ini. Kita nantikan seperti apakah strategi serta racikan dan kemasan daripada kedua pelatih ini menyusun pola penyerangan dan pola bertahan. Kita nantikan bersama saudara penonton untuk memaksimalkan umpan-umpan manja serta umpan 1-2 di pertandingan pada babak yang kedua. Baik saudara penonton, silakan istirahat minum juga. Pesan saja kopi, poin pisang goreng dan tarifa. Balik ke musim Daisy. Dan usaha yang sangat bagus adalah jual ace. Laku tidak laku, habis. Palele.
kita arahkan ke nomor 3 pemain hijau untuk menyaksikan laga babak kedua di partai kedua ini antara Putra Mandiri Hilambe berhadapan dengan Tanjung Balangan. Dan sementara skor 1-0 saat ini di Tanjung Harapan. Baru mau dibawa bikin kandang kucing lagi. Kita selalu dibawa kandang ayam. Baru pelihara lagi. Masih di kandang ayam. Jangan berlantuan kita nantikan si kulit-kulit kita. Ayo, ayo, ayo. Dia bilang, ayo, mutan kaki. Kamu, 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 Sebasa Putra Mandiri Hilambe saat ini detik-detik kick off bola pertama di babak yang kedua ini. Nantikan bersama-sama sudah menonton. Para penonton sudah dilakukan. Kembali bola dikuasai. Arahkan ke depan kali ini kita nantikan, namun Bali dapat dipatahkan serangan. Lagi-lagi bola dikuasai Hidayat yang memberikan bangga. Itu ada Rodi. Si Rodi tambah kembali. Bola dicocok keluar oleh Harto. Nantikan tidak menonton tendangan penjuru dari Tanjung Harapan. Ancang-ancang sudah menonton, kita nantikan bersama. Datang saja, lagi-lagi berbahaya. Tadi kali ini kita nantikan. Kita nggak turun ke Bali ini. Tiga kali, ayo tiga kali. Sabar-sabar. Indiao, Indiao. Satu pemain dari Tanjung Harapan. Aduh Tante, bagaimana itu? Kali mendapatkan harapan. Berapa? Mama siapa lagi? Saya kalau tidak. 500 ribu. Wah, akan sudah. Sudah dilakukan. Belum berhasil. Juangan yang dibangun dari sejak Tanjung Harapan. Kembali menantikan tendangan. Cuma dari kota Bali dia bukan setiap kalinya. Di hadapan Tanjung Harapan. Ada yang dapat itu. Sudah menonton kembali tendangan menjuru kita nantikan. Peluang kembali didapatkan Tanjung Harapan. Dengan yang sudah lakukan angkat mengarah ke daerah yang cukup berbahaya. Dan coba-coba masih terjadi rebutan sudah menonton kembali. Luar dari tekanan Putra Mandiri. Gerakan dari sisi kanan lagi-lagi berjibaku. Bukan merupakan sebuah pelanggaran sudah menonton kembali dalam kekuasaan barisan pertahanan. Angkat jauh melewat sisi kiri itu sementara. Ada Samarui. Kembali kita nantikan Fahri Wijaya. Lagi-lagi terlepas. Serangan balik dilakukan Putra Mandiri dari sisi kiri. Tetapi kotak penalti. Namun lagi-lagi melahirkan tendangan gawang. Saya
Para penonton kita nantikan bersama. Bola dihadapi jaga gawang Raja Alam kali ini. Lahan-lahan, ancang-ancang Raja Alam. Umpan sudah diberikan. Namun kembali punggung 25 Putra Mandiri. Pergerakan dilakukan. Serangan balik kali ini kita nantikan Hamza Doli di sana. Lagi-lagi tangan lewat dihadapi Putra Mandiri Lambe. Apa kembali dihadapi Kenawan ancang-ancang sudah diangkat jauh tinggi depan. Bali tahan dengan dada sejenak, berikan umpan melebar namun andas kembali. Barisan pertahanan Anjung Harapan. Kali kita nantikan Irsa Fahri Wijaya. Sampai kali Tanjung Harapan belum berhasil. Bulan keras melakukan mencoba paling jual beli serangan kembali. Anjung menekan dari sisi kanan dibayang-bayangi. Masih berhasil bola dikuasai Tanjung Harapan. Empat pendek kembali. Lagi-lagi mencoba berjubah dengan umpan panjang namun kali kita nantikan bola dikuasai Putra Mandiri. Bukan umpan sudah dilakukan. Kali mengejar kita nantikan saudara merasa bola mendekati kotak penalti. Masih dapat diantisipasi. Lagi-lagi terlepas. Pergantian pemain Putra Mandiri Ilambe. Keluar nomor punggung 8, masuk punggung 31. Keluar Reno Timungun, masuk Mansur. Dari penonton kita nantikan Raja Alam coba menerai. Umpan kembali diberikan lebar sisi kanan. Nang rebutan. Aman, aman. Lagi-lagi. Lagi-lagi. Tanjung mencoba. Bola berada di lereng. Jangan berjuru kita nantikan saudara penonton. Ini main
1, 2, 3 bahkan 6 pemain berada di kotak penalti. Tanjung Harapan nanti datangnya tendangan dulu ini. Nantikan bersama sudah berantakan. Kembali dikuasai Putra Pantiri Irate. Para kenalan Tanjung Harapan dengan kepanjang Putra Harapan dari sini. Ada Sofian Lukai Bali Rungkung Baca di tujuh kali ini kita lihat tiga Rirang Odisha Rondi Kembali sekali masih dapat diantisipasi kontrol dilakukan tanjung mereka lewat punggung 57 kerjasama tidak umpan dan datar sentuhan kembali dilakukan. Sudah ada di atas di sejauh sudah menonton paling tendangan jawab dihadapi sudah dilakukan dan paling unggul 6-9 berkotak gol 1-1 di babak ini dan akan penyelamatan yang dilakukan Putra Pandiri Lampe. Para kedala masih terjadi rebutan bola dekat di kotak penalti. Masih datang, ya ampun, ulalah. Bola keluar dari lapangan permainan. Mari tekanan. Lagi-lagi, umpan silang dilakukan pukul 30 kali ini. Coba! Luar biasa. Dengan jarak jauh yang dilepaskan lewat tendangan kaki dalam umum 30 Irfanto bahkan kedudukan rumah jadi satu sama saat ini menghentikan sudah berdasar kembali bola dikuasai Tanjung berikan umpan mencoba pergerakan dilakukan namun terlalu deras aliran bola barat ke dalam bagi Putra Pandiri Irate sudah dilakukan kontrol kembali lakukan mencoba melewati 1-2 pemain namun kandas kejuran jalan datang lagi punggung 9 aduh setua lele pendok akan dilempar masih berputar-putar dibayang-bayangi barisan belakang terlepas barang tidak membantu temannya umpan kembali dan asli barang ke dalam pasnya sudah menonton tangan bebas dihadapi Putra Pandiri Irate ancang-ancang sekarang tinggal dihadapi Gunawan datang saja sudah ada di sana Fahri Wijaya hari ini umpan terobosan kita nantikan bersama bola berada di kotak penalti lagi-lagi umpan 1-2 kembali dilakukan saling sundul mengetul lagi-lagi bola di atas udara sudah ada di sana Fahri kembali terlepas nomor pun bisa memberikan umpan ya ampun mama ulala. Mari saudara penonton kita nantikan. Lagi-lagi bola berada di udara terlepas kali ini Fahri Wijaya berikan umpan panjang yang ditunggu sungguh sayang dan menangkap di posisi offside.
Abangnya Hamzah Dali. Serangan yang dilakukan tangan bebas. Kembali kita nantikan. Sudah ada di sana Fahri Wijaya. Berikan umpan panjang kali ini kita nantikan. Lagi-lagi Ruslan keluar dari sarangnya. Sudah diperangkat namun tak terarah. Kali lemparan ke dalam Tanjung Harapan. Sudah dilakukan kontrol kembali dibayang-bayangi dua pemain mencoba terlepas kali ini bola dikuasai Putra Mandiri. Berikan umpan melebar sisi kanan. Kali ini kita nantikan bola bergerak dari sisi kiri menggunakan luasnya lapangan otomatis di sana mencoba melewati satu dua crossing sana ke dalam itu berbahaya berbahaya lagi-lagi berbahaya. Yang kembali Putra Mandiri Ilame keluar nomor punggung 11 Rusli Han masuk Herdianto punggung 44. Matikan sudah berlangsung kembali. Mencoba kali mengejar. Ayo bangkit. Tanjung mencoba rebutan kembali. Kembali bola berada di lapangan permainan. Dua. Bali tenangan penjuru masih ada waktu dan bisa lanjutkan waktu untuk bisa dapat mengkalkan permainan di sore hari. Dengan bukan sendangan bebas, kurangnya lataran kurang kebutuhan surat penonton. Angka menampilkan dua kesebelasan saling berjuang, saling menyerang. Angka terlihat sudah sedikit terlihat dari kedua kesebelasan ini hingga dengan mudah mengalami serang betis. Nantikan saudara penonton salah satu pemain dari sang bertahan dari Putra Mandiri harus mendapatkan perawatan medis. Angka saja. Masih terus menerus supporter dari Tanjung Harapan memberikan semangat pada teman-teman yang berada di sana untuk terus berjuang untuk bisa dapat menambahkan kembali kedudukan. Nantikan saudara penonton tendangan bebas dihadapi Rizal. Angkat sudah jauh tinggi ke depan. Saling rebutan kali ini kita sudah empat lagi-lagi ya ampun. Sudah ada di sana Raja Alam mematahkan serangan coba-coba dibangun kembali. Lemparan ke dalam kita nantikan saudara penonton. Masih ada waktu di sana. Punya kembali lemparan ke dalam kita nantikan. Sudah ada di sana Fahri kerjasama dengan Samarudin. Bali mungkin 24 ancang-ancang datar saja ke tengah. Kali ini kembali bergerakan sebuah ancaman kali kita nantikan lewat sebuah kaki punggung 4 datang mencoba kembali Fahri. Fahri di sana kontrol dilakukan amal di Tahir namun kurang akurat. Pergantian pemain Tanjung Harapan keluar nomor punggung 1 masuk punggung 1 keluar punggung 7-8. Hai saudara penonton kita nantikan saling berjuang terus menerus. Lemparan ke dalam. Mari kita nantikan saudara penonton masih mencoba berjibaku dikuasai barisan pertahanan. Kecau tinggi ke depan, kembali pergerakan dilakukan. Bola dikuasai kembali. Putra Mandiri, lagi-lagi melenceng.
keluar dari lapangan, permainan lemparan ke dalam kembali dilakukan. Lagi-lagi bola berada di luar lapangan permainan, lemparan ke dalam kembali dilakukan. Kita saksikan bersama terjadi pelanggaran saudara Pondok. Tangan bebas dihadapi Putra Mandiri Labe. Nampak lemparan ke dalam, lemparan ke dalam. Punggung 31. Karena menonton, kembali pergerakan, bola dikuasai, umpan saja ke depan, mencoba, sudah ada di sana, barisan pertahan, terlepas, rebutan, akan kembali, pergantian pemain, Tanjung Harapan, keluar, Baldino, masuk, Baharudin. Selanjutnya Tanjung Harapan keluar Aril Sulaiman, masuk Samsu R Subu. Baik saudara penonton, kita nantikan kembali pergerakan pas jatuh di penjaga gawang. Angkat jauh tinggi datangnya, kembali pergerakan dilakukan, saling berjibaku pelanggaran. Tendangan bebas kita nantikan saudara penonton, dihadapi Putra Mandiri Lambing. Ancang-ancang kita nantikan saudara penonton, sudah dilakukan. Bali rebutan, saling mengejar, saling menguasai. Dan rebutan kali ini Tanjung berikan untuk penjaga. Kali ini lagi-lagi kalau teman-teman menantikan apakah tentang bebas kembali terlepas didapatkan oleh Tanjung Harapan. Menarik Tanjung Harapan sudah main dari berbahaya, tapi menunggu pertandingan sendiri lepaskan oleh salah satu pemain dari Tanjung Harapan. Ini menantikan sama-sama terdengar supporter yang terus-menerus memberikan dukungan. Kalau teman-teman kita menantikan detik-detik pertandingan. Sudah dilakukan dengan kesempatan tanpa kembali menyentuh tangan Fahri Wijaya. Tangan bebas kembali kita lakukan bersama-sama kepada penonton. Dihadapi Putra Mandiri di Lambe saat ini ancang-ancang. Sudah dilakukan musuh ke jantung pertahanan, namun kembali bola dikuasai di Lambe. Tekanan datang, berikan umpan ke depan, kali ini pergerakan dari sisi kiri. Andu mereka, lagi lagi, pelanggaran. Dia tanggir. Kali keluar kembali, lewat tendangan. Ayo dong, ayo dong. Tampak dihadapi. Baik yang sudah cukup senior, yang memiliki jam terbang di atas rata-rata ini. Baharudin akrab dipanggil Bolok. Menampilkan saudara penonton, inilah dia Baharudin memiliki Tanjung. Saat ini ancang-ancang beberapa rekan dan kawan yang berada di kotak final menunggu datangnya. Kita nantikan tendangan bebas. Ya ampun, lagi-lagi terdapat di
dia Said kembali. Fahri diberikan umpan panjang. Lagi-lagi Fahri yang ditunggu. Terlepas. Serangan balik kali ini. Dan tangkap sudah ada di Utara. Rahmat. Cara berantem lemparan ke dalam. Putra Mandiri di lapis. Kartu kuning. Angkat berantem tampaknya nomor punggung 30. Serangko. Balik kita nantikan lemparan ke dalam saat ini. Tekanan datang, Tanjung mencoba berikan umpan. Lagi-lagi berbahaya. Ada lagi, dan umpan satu dua. Kembali, masih dapat dirasa. Tanjung! Baca itu dulu, mana? Ulur waktu, ulur waktu. Balik kita nantikan bola dikuasai barisan pertahanan Tanjung Harapan. Arahkan kembali, pergerakan, berjuang terus. Kembali digagalkan. Lagi-lagi lemparan ke dalam sudah diarahkan, namun kembali bola dikuasai. Putra Mandiri kembali menguasai seterusnya. Intan Pendek kembali mencoba menurai tempo permainan. Lagi-lagi angka kembali terlepas dan kita nantikan bola menyentuh tangan hands. Bali tangan Fahri Wijaya menebar sisi kanan. Sudah ada di sana kandang kawannya yang jadi rebutan. Masih coba-coba ada Roni di sana yang dituju. Kembali pergerakan Tanjung Harapan. Empat jatuh di kaki. Lagi-lagi pergerakan kali ini Tanjung. Putra Mandiri mengambil melebar sisi kiri. Anjak-anjak sehingga di sana coba cross lane. Ya ampun. Lagi-lagi terus berjuang dan berjuang terus. Balik kita nantikan dapat kesebelasan. Angkat ketengahkan. Punggung 57 yang ditunggu di sana. Balik rebutan kembali. Bola dikuasai. Tanjung mencoba melewati. Namun gagal. Punggung 25 menerai. Kali ini kita nantikan umpan terobosan. Kali ini kembali. Lagi-lagi sudah ada penonton. Peluang emas kita nantikan. Masih ada waktu tersisa di sana. Kembali tendangan bebas sudah dilakukan. Saling mengejar. Jaga gawang Rusan. Mandang Sigurit Tundar lewat tendangan sabu anginnya. Mari kita nantikan saudara penonton. Kembali bola dikuasai. Saling rebutan. Bukan merupakan sebuah pelanggaran. Kali ini terlepas ancang-ancang. Lebar dari sisi kanan. Terlepas. Tanjung Harapan umpan mendekat. Namun kembali saudara penonton kita nantikan. Keluar dari tekanan Putra Mandiri. Kali ini serangan balik. Coba-coba dibangun. Umpan terobosan. Kali ini kita nantikan. Ya ampun. Lagi-lagi sudah terjebak. Posisi offside. Kembali Raja Alam berikan umpan manja. Fahri Jaya yang dituju. Mencoba berikan umpan. Lagi-lagi kembali bola dikuasai. Kali ini kita nantikan. Lahan-lahan umpan terobosan kali ini. Namun kandas di kaki Raja Alam. Kali ini Baharudin akan pemain Sinar Ladang. Sinar naga. Mantap. Mari kita nantikan sinar naga. Terlepas Tanjung. Mencoba terlepas Tanjung di sana. Terlepas Tanjung terus.
dalam pinggang. Nah, kita nantikan segala penonton tendangan bebas dihadapi Ruslan. Lagi-lagi sudah diarahkan, kembali bergerak, dan kita nantikan segala penonton bergerak dari sisi kanan, umpan kembali dilakukan, masih terjadi, lagi-lagi dapat diantisipasi, barisan bertahan dan tampil cukup rapat. Nantikan kembali bola dikuasai, datang pun dua grup mencoba lebar, namun sudah ada di sana Baharudin berikan umpan lebar. Kali ini nantikan dan sayang. Walin sudah menonton bola dikuasai Ruslan. Nah, senang saja sudah dilakukan angkat jauh tinggi ke depan. Bali bola dikuasai, umum sebelah sudah ada di sana saling mengejar, ada Roni. Oh, Bali bola berada di luar lapangan permainan, lemparan ke dalam, kita nantikan sudah menonton, dia ada bintang cip. Diarahkan, lagi-lagi, rebutan kembali dilakukan, terlepas, kali ini, tahan Bali, umum 30, 4 perobosan namun, kandas kembali. Nantikan Fahri Wijaya di lini tengah berikan umpan, kali ini terlepas. Hai, ya ampun teman. Ini lagi-lagi sebuah usaha dan upaya dilakukan. Kali kita nantikan semangat penjuru bagi Tanjung Harapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ujung pemain Tanjung ada di kotak final. Kita nantikan sudah penonton yang sudah tengah di perimpunan sudah diarahkan ke penggawang. Ada lagi lagi apa? Kembali dapat memaksimalkan pertandingan di sore hari ini merubah kedudukan dua sama saat ini. Terus berjuang, masih ada waktu di sana penonton. Cuma kita nantikan Bali coba-coba masih terus berjuang kembali Tanjung Harapan dari Tanjung Harapan. Lagi-lagi saling mengejar. Oh, kan berubah sudah siap-siap. Sudah menonton bola dikuasai barisan pertahanan. Kembali bergerakkan. Satu bersih ke depan. Kali ini ada Maharudin. Bukan saja. Ada Pari di tubuh di sana. Masih Pari. Bila yang baik ke dalam pemain. Pari ada ya. Dan PHP yang dilepaskan oleh Fahri Wijaya. Apa dengan dirimu Fahri? Wow. Kembali kita nantikan Baharudin menantikan tendangan coba-coba Fahri yang ditutup lagi-lagi. Biar yang jatuh sudah ada di sana. Lanto Enzo. Dari kita nantikan saudara penonton tendangan bebas dihadapi. Kali ini umpan panjang, anda kembali di tengah jalan. Umpan dari belakang, lagi dan lebar, dan lebar. Ya ampun, dua yang bayangi. Bobongnya. Kali ini kita lebaran keras, Tanjung Harapan terus berjuang kembali. Sudulan dilakukan, sudah ada di sana Reno. Oh, satu bersih ke depan saja, kali ini tekanan dilakukan. Mulai, kita lebihkan ada belum perawatan diri mencoba. Lagi-lagi rebutan, benar rebutan, kali ini Tanjung lewat. Ada Baharudin,
lebar bola sisi kiri, mencoba punggung 57. Terima kasih kedua penonton, terima kasih kedua penonton, dan terima kasih semua.